Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Mazmur 147 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Sebelum membaca firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di awal tahun 2021 ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena masih di awal tahun 2021 ini, maka kepada seluruh pendengar, dengan ini saya menyampaikan selamat tahun baru. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan tertulis di Mazmur 147 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Kita beri judul Tuhan Sumber Segala Berkat. Takut kepada Tuhan artinya melaksanakan perintah Tuhan dan melakukan segala yang berkenan pada Tuhan. Takut kepada Tuhan berarti tidak mengandalkan kekuatan sendiri, akan tetapi mengandalkan kuasa Tuhan dan berharap atas kasih karunia Tuhan. Berharap kepada Tuhan artinya tekun berdoa, minta pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Firman ini menjanjikan bahwa bagi kita orang yang takut pada Tuhan dan berharap kepadanya, Tuhan akan memberikan kelimpahan berkat dan kasih setia-Nya. Yang pertama, Tuhan akan menjagai kita, meneguhkan pintu gerbang kita supaya terhindar dari bahaya atau serangan musuh. Yang kedua, Dia akan menjagai dan memberkati anak cucu kita. Yang ketiga, Dia akan memberikan kesejahteraan bagi kita dengan kualitas yang terbaik, termasuk untuk orang-orang di sekitar kita, di daerah kita. Yang keempat, Tuhan akan memerintahkan bumi supaya menghasilkan segala yang kita butuhkan. Itulah yang kita nikmati selama ini. Kekayaan bumi Indonesia ini sangat luar biasa, berupa hasil tambang, hasil laut, hasil hutan dan perkebunan, serta hasil-hasil pertanian, termasuk iklim yang sangat mendukung. Kelemahan kita adalah bahwa bangsa kita, termasuk pemerintah kita, kurang bijak dalam mengelola sumber-sumber tersebut untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat. Itulah berkat dan kasih karunia Tuhan yang dijanjikan Tuhan dan telah kita nikmati selama ini. Bahkan akan terus kita nikmati selama hidup kita. Berkat dan kasih karunia tersebut bersifat sementara dalam arti selama kita masih hidup. Lebih dari itu, Tuhan Allah juga telah menganugerahkan kasih karunia-Nya yang luar biasa, yaitu kehidupan kekal melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menggantikan kita orang-orang berdosa. Berkat dan kasih karunia Tuhan itu tersedia dahulu, sekarang ini, besok, dan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir dari nats ini disebutkan bahwa Tuhan memerintahkan supaya firman-Nya segera berlari. Artinya firman Tuhan harus segera diberitakan ke seluruh pelosok bumi, kepada semua bangsa. Tujuannya supaya mereka juga takut kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Dengan demikian mereka juga dapat menikmati kelimpahan berkat Tuhan, baik yang disediakan selama tinggal di bumi maupun kasih karunia keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan untuk kelak hidup bersama Tuhan Yesus di sorga. Pemberitaan firman bukan hanya tugas pendeta atau penetua gereja atau evangelis, akan tetapi tugas dari semua orang percaya dan yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat-Nya. Sebagai awam atau jemaat biasa, kita orang percaya dapat mengambil bagian dalam pemberitaan firman Tuhan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui perilaku dan gaya hidup kita yang tampil beda dari mereka yang belum percaya. Perilaku dan gaya hidup kita adalah surat Kristus yang dapat dibaca dan ditiru oleh orang banyak. Kedua, melalui persahabatan yang kita bangun dengan orang-orang di sekitar kita, dengan tetangga atau mitra kita di tempat kerja atau di pergaulan sehari-hari. Dan yang ketiga, dengan memberi dukungan material dan moral dalam bentuk doa, langsung atau tidak langsung kepada para evangelis atau penginjil kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini menyapa kita di awal tahun ini supaya dapat menguatkan kita, menguatkan hati kita menjalani tahun 2021 ini. Walaupun banyak hal yang dapat membuat hati kita gamang menghadapi tahun 2021 ini, hati kita akan terus dikuatkan karena Tuhan sendiri yang mengatakan, "Jangan takut dan berharaplah kepada Tuhan." Jadi kalau kita tidak takut, berserah kepada Tuhan dan berharap kepadanya, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan menjanjikan pertolongan dan kelimpahan berkat-Nya. Firman-Nya di 2 Korintus 9 ayat 8 mengatakan demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Oleh sebab itu, tekunlah berdoa, minta pertolongan dan berkat Tuhan sebagaimana Yesus sendiri menjanjikan. Karena itu, Aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Demikian tertulis di Markus 11 ayat 24. Oleh sebab itu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang telah dan akan terus menerima berkat Tuhan, seperti pemazmur, kita juga sekarang ini patut selalu memegahkan dan memuji Tuhan, serta mengambil bagian dalam pemberitaan firman-Nya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, tertulis di Efesus 1 ayat 3. Marilah melakukan perintah Tuhan dan selalu berharap kepadanya dan ambil bagian di dalam pemberitaan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang telah memberikan kepada kami kelimpahan berkat-Mu. Dan Tuhan akan menyediakan berkat-Mu kepada kami sepanjang tahun ini. Karena kami berserah kepadamu dan selalu berharap kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami supaya tetap berserah kepadamu dan berharap kepadamu, dan supaya kami boleh mengambil bagian di dalam pemberitaan firman-Mu, sehingga banyak orang yang ikut memperoleh berkat-Mu, termasuk keselamatan yang Tuhan berikan untuk umat manusia. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati.